bersatu. Hari ini saya mendengar kabar bahwa apa yang telah kita upayakan selama ini tetap tidak digubris oleh pihak manajemen JAI. Hal ini terbukti bahwa semua rapat-rapat kita mengenai tidak diperbolehkannya melakukan perubahan status hubungan kerja dari PT JAI ke vendor tetap akan dilakukan. Saya cuma menginginkan bahwa patuhilah hukum yang ada di negara kita ini pada PT JAI, karena apapun yang sudah selama ini dilakukan itu tidak bisa didukung secara penuh dengan peraturan yang ada. Wabil khusus pada kesempatan ini saya sampaikan bahwa khusus untuk status hubungan kerja yang akan berakhir pada jam 12 malam nanti untuk rekan-rekan atau adik-adik di serikat JAI, itu jangan dijadikan sebuah dasar untuk mem-PHK mereka. Saya harapkan biar kita sama-sama menjaga hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Untuk itu saya minta PT JAI agar tetap mempertahankan karyawan atau pekerjanya yang selama ini sudah tergabung di JAI untuk diperpanjang dengan status hubungan kerja. Undang-undang 13 tahun 2003 sudah menyatakan bahwasanya pekerjaan outsourcing itu hanya bisa dibagi 5, dan kami tidak dalam bagian tersebut. Pun dalam akta notaris jasa Armada Indonesia, pekerjaan utamanya adalah pemanduan dan penundaan. Pemanduan sudah kembali ke IPC atau ke Pelindo 2, namun saat ini yang tersisa adalah hanya penundaan. Dan itulah sumber utama daripada kepanduan atau jasa Armada Indonesia. Namun begitu, mereka selalu saja mencari-cari alasan untuk melepaskan tanggung jawab mereka sebagai perusahaan yang patuh terhadap undang-undang dengan cara-cara seperti ini. Mudah-mudahan undang-undang bisa ditegakkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya mohon juga kepada Bapak Presiden dan Bapak Kementerian, dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian BUMN, agar peduli dengan nasib kami, peduli dengan nasib anak kami, dan peduli dengan nasib keluarga kami yang dimana kami menegakkan aturan undang-undang. Saya mohon, karena kami di sini adalah menjalankan perintah Pak Presiden menjadikan Indonesia sebagai perusahaan pekerja yang ada di Pelabuhan Tanjung Priok, PT MTI, PT PTP, kemudian SPDKB Group dan lain-lain. Kawan-kawan akan bersolidaritas, semua nanti akan mogok kerja untuk solidaritas kawan-kawan kita di SP JAI Bersatu. Jadi sebenarnya kami tidak ingin ada suatu mogok kerja ya, tapi ini ya sudah jalan terakhir sesuai Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Jika perundingan deadlock atau gagal, maka ya selanjutnya kami akan melakukan mogok kerja di seluruh pelabuhan Tanjung Priok. Terima kasih. Hidup! Hidup!